Om Swastiastu, umat sedharma yang pandita cintai. Pandita sedikit urun rembuk soal kreditnya pemedek pada persembahyangan ide betare turun kabeh yang saat ini mendekati akhir di Pura Besakih. Seperti yang kita ketahui bersama, karya ide betare turun kabeh ini puncaknya pada purnama kedasa 5 April yang lalu dan nyinep atau berakhir pada 26 April nanti. Jadi selama 21 hari atau 3 minggu ide betare nyejer. Kebetulan pandita saat nyinep nanti ikut munggah. Nah, pemedek itu mengalami kredit di antrean yang nyaris tidak bisa bergerak, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Pandita tidak tahu bagaimana situasi nanti pada saat libur Lebaran, karena memang umat kebanyakan nangkil ke Pura Besakih mencari hari-hari libur. Upacara betare turun kabeh ini setahun sekali pada saat purnama kedasa. Pemerintah Bali sudah mengantisipasi karya setahun sekali ini pasti akan sangat ramai tahun ini karena tidak ada lagi pembatasan akibat pandemi corona. Seperti halnya umat Islam yang mudik ke kampung halamannya berlebaran, pasti tahun ini jadi ramai karena tidak ada pembatasan akibat pandemi corona. Jadi sama saja dengan situasi di Pura Besakih saat ini. Karena itu, Gubernur Bali sudah membuat edaran bagaimana membagi pemedek yang mangkil. Setiap kabupaten dan kota diberi jatah 1 hari. Selebihnya untuk provinsi di luar Bali, seperti provinsi yang ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan disediakan jatah untuk pemedek di luar negeri pada hari tertentu. Pandita tidak tahu apa dasarnya memberi jatah itu, terutama untuk umat di luar Bali, apalagi yang di luar negeri. Seberapa banyak diprediksi akan datang menangkil ke Pura Besakih? Andai kata tidak ada jatah khusus, apalagi sampai memberi jatah untuk umat di luar negeri. Dengan nyejer 21 hari, semestinya setiap kabupaten dan kota bisa dapat jatah 2 hari nangkil ke Besakih. Dan ternyata pula apa yang terjadi? Jadwal tidak dipatuhi oleh umat. Terbukti umat tetap saja datang mencari hari libur, Sabtu dan Minggu. Jadi ya kredit macam-macam sebelum memasuki pura. Bahkan ketika mobil yang datang dari arah Klungkung sampai di Bukit Jambul pun sudah macet. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang pertama adalah sosialisasi surat edaran gubernur sangat minim. Banyak umat tidak tahu ada aturan jadwal per kabupaten dan kota itu. Masalah yang kedua, tidak ada pengawasan apapun dari lahirnya surat edaran gubernur itu. Misalnya tidak ada pemeriksaan KTP. Kalau sekarang katakanlah jatah Kabupaten Buleleng, umat kabupaten lain seharusnya tidak boleh nangkil. Tapi pengawasan seperti itu tidak terjadi. Dan lagi pula pertanyaannya, apakah pengawasan seperti itu memungkinkan? Pandita sejak awal memprediksi tidak akan bisa
ke pura kok diperiksa KTP-nya. Kan sangat aneh. Jadi untuk apa ada surat edaran gubernur itu? Mungkin maksudnya supaya umat sadar sendiri sesuatu yang sulit diterima saat ini. Pandita mengatakan saat ini memang sulit. Kalau ke depan nanti 5 tahun atau puluhan tahun lagi, penjadwalan seperti itu harus dilakukan. Pura tidak bisa diperlebar lagi. Ya segitu-gitu saja. Sementara umat Hindu selalu bertambah setiap tahun sesuai dengan populasi penduduk. Yang bisa ditambah dibesaki adalah sarananya. Seperti jalan yang menuju ke Pura Besaki, tempat parkir, juga yang sekarang ditata adalah toko-toko. Semua penataan itu tentu saja sangat baik. Namun di lain pihak, justru itu yang membuat masuk ke Pura Besaki semakin krodit. Semakin mudah kita datang ke Besaki, naik mobil maupun naik motor, semakin banyak umat yang datang, semakin sesak masuk ke pura. Sabtu yang lalu, sudah ada beberapa orang pingsan karena berdesakan. Dan cerita kemacetan juga banyak tersiar. Baik macet di jalan yang mau menuju Pura Besaki, maupun macet dan saling dorong ketika sudah ada di Pura Besaki. Ada orang yang datang ke Besaki hari Sabtu dan hari Minggu baru bisa pulang. Belum lagi mobil yang mogok karena bensinnya habis atau tidak kuat lagi menanjak karena mesinnya bermasalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengatur di masa mendatang? Penjadwalan seperti surat edaran gubernur itu bisa saja dievaluasi. Misalnya, berikan jatah per kabupaten 2 hari. Itu baru habis waktunya 18 hari karena ada 8 kabupaten dan 1 kota di Bali. Yang di luar Bali cukup sehari saja dijadwalkan. Atau kalau ide petara nyejer bisa diperpanjang, itu lebih bagus lagi. Dan kemudian yang terpenting adalah sosialisasi dilakukan lebih awal waktunya. Apalagi kemudian bupati bisa mengatur jadwal per jam pada hari yang ditentukan itu. Misalnya begini, hari ini jatah Kabupaten Gianyar. Maka Bupati Gianyar mengatur pagi untuk Kecamatan Sukawati, menjelang siang untuk Kecamatan Tegalalang, sore untuk Kecamatan Ubud, dan seterusnya. Sekali lagi, Pandita katakan, ini untuk jangka panjang. Nanti, mustahil dilakukan sekarang. Sambil menunggu kesadaran umat. Jika tidak begitu, akan selalu mengalami krodit memuja di Besaki. Ada pertanyaan, apakah tidak ada cara lain? Misalnya, membatasi umat dengan cara memberikan karcis seperti yang dilakukan di Pura Uluwatu dan di banyak pura lagi. Termasuk pura kecil semacam Dadia Agung saya, Pasek Gel-Gel Pegatipan. Ada sistem karcis. Dilihat dulu berapa kapasitas pura yang bisa menampung umat. Sebanyak itu karcis diberikan. Yang lain diberi karcis menunggu yang diatur berdasarkan abjad atau warna-warna karcis. Ternyata hal ini sulit dilakukan di Besaki, bahkan tidak mungkin.
Karena pemendak di Besakih tujuannya ke banyak pura, bukan ke satu pura saja. Umat harus ke pura Pedarman dulu, yang jumlahnya ada 17 pedarman, termasuk di dalamnya pura Catur Lawu. Setiap pura Pedarman tidak punya ruang tunggu, katakanlah di Madya Mandalanya, apalagi di Kanista Mandalanya. Lalu di mana diberikan karcis untuk masuk ke utama Madya? Kalau karcis diberikan di bawah atau di samping pura Basukian, tentu sulit, karena tujuan umat itu berbeda-beda. Ada umat yang menuju Pedarman Ratu Pasek, ada umat yang menuju Pedarman Sukawati, ada yang ke Pedarman Sageting, ada ke pura Gelap. Dan yang terjadi, mereka berdesak-desakan karena satu-satunya jalan menuju ke banyak pedarman itu hanya ada satu lorong. Di situ pusat macetnya, yakni di sekitar lorong di depan pura Catur Lawu Ratu Pasek. Coba lihat video ini, sangat memprihatinkan. Mungkin masih banyak cara lain mengatasi berdesak-desakan umat ini. Mari kita kaji dan evaluasi bersama, mencari pemecahannya. Nah, di luar kasus ini ada juga pertanyaan lain. Kenapa sih umat berbondong-bondong nangkil ke pura Besakih saat Betare turun KB? Bukannya tidak ada hari yang lain. Tuhan kan bisa dipuja kapan saja. Bahkan Tuhan bisa dipuja di luar pura Besakih. Ini pertanyaan klasik. Harus dijelaskan dulu bagaimana status pura Besakih itu. Pura Besakih itu adalah pura ibu, pura induk, di mana Tuhan dipuja bersamaan dengan pemujaan Istadewata dan Betare-Betari. Pura yang lain tidak sehebat dan tidak sespesial pura Besakih. Pemujaan Tuhan di Besakih ada di penataran agung, di depan Padma Tiga, Setana Siwa, Sada Siwa, dan Parama Siwa. Jadi Parama Siwa yang ada di tengah itu diapit oleh Siwa dan Sada Siwa. Pemujaan Istadewata ada di Pura Gelap, sebelah timur, memuja Dewa Iswara. Ada di sebelah selatan Pura Besakih, Pura Kiduling Kerteg, memuja Dewa Brahma. Pura Ulun Kulkul ada di barat Pura Besakih, memuja Dewa Mahadewa. Dan Pura Batu Madeg ada di utara komplek Pura Besakih, memuja Dewa Wisnu. Lalu pemujaan Ida Betara ada di pura-pura Pedarman, termasuk di Catur Lawu. Nah, pada saat Purnama Kedase, semua Betara itu tedun, karena itulah disebut Betara turun kabeh. Semua pura ada ritual nedunen Betara sebelum acara puncak, bahkan sebelum melasti. Jadi memang sangat istimewa. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa tidak dipuja secara ngayat saja dari rumah masing-masing atau dari merajan masing-masing? Ngayat itu maksudnya memuja dari jauh. Apakah tidak boleh? Ya tentu saja boleh. Tapi pada hari yang istimewa, ketika semua Betare turun bersamaan, tentu ada suasana yang lain.
disitulah suasana membawa emosi hati yang sulit dijabarkan. Pandita sekarang memakai analogi ritual Lebaran. Mumpung pada hari ini bersamaan dengan umat Islam pada mudik Lebaran. Orang-orang bisa melepas kangen setiap saat, tidak kenal waktu dengan teknologi. Ada anaknya yang bekerja di Jakarta, bisa kontak sama ibunya di kampung, kangen lewat video call. Kangennya terobati. Ini pandita analogikan dengan sistem menghayat. Kita memuja Betara Semeru yang berstana di Pura Catur Lawa. Dari rumah. Kita puja Tuhan juga dari rumah. Entah itu di kamar suci atau di merajat. Semuanya sah-sah saja. Tapi pada hari tertentu, setahun sekali, contoh yang dianalogikan pandita tadi, anak yang bekerja di Jakarta itu, setahun sekali tentu kangen sama ibunya di kampung. Dia ingin sungkem kepada ibunya, ingin memeluk ibunya, ingin dielus-elus oleh ibunya, ingin makan bersama-sama ibu, ayah, keponakannya yang masih ada di kampung. Dan itu disediakan harinya, yakni Lebaran. Maka orang pun berbondong-bondong mudik. Jalanan macet, polisi sibuk, pemerintah sibuk. Nah begitu pula umat Hindu, sekali dalam setahun pada purnama kedasa, tentu ingin betul ke pura Besaki, langsung memuja Tuhan, memuja Ista Dewata, memuja para leluhurnya yang disebut Ida Betara. Karena semuanya itu turun, semuanya itu tedun, dan semuanya itu sudah nyejer. Ada suasana hati yang lain. Berhari-hari kita ngayat, sekaranglah setahun sekali tangkil di hadapan beliau yang Maha Agung. Kebetulan semua kumpul karena semuanya tedun. Begitulah perbandingannya. Jadi memang kita bisa memuja Tuhan dan memuja Betara kapan dan di mana saja. Karena beliau semua adalah tidak berwujud dan tidak terbayangkan. Namun sekali setahun kita seolah-olah wajib untuk menemui langsung di tempat di mana beliau diistanakan. Demikianlah umat Sedharma. Suatu hal yang tidak mungkin ritual Ida Betara turun kabeh sepi dari pengunjung. Pasti ramai dan selalu membludak. Nah, sekarang bagaimana membludaknya itu bisa kita atur supaya aman, sehingga kita bersembahyang bisa lebih khusyuk dan menemui kedamaian. Bukan dengan marah-marah karena didorong kanan-kiri oleh orang lain. Mari kita pikirkan terus jalan keluarnya. Rahayu. Semoga bumi ini semakin damai. Om Santi, Santi, Santi.